Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ingat, dimanapun kalian berada, wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan tetap stay di rumah. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif perilaku menyimpang pergaulan remaja dan hikmahnya apa saja. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalian mengetahui dampak negatif apa saja yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang pergaulan remaja itu dan hikmahnya apa saja. Tapi sebelum kita bahas itu semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimanakah dampak perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja? Apakah berbahaya atau tidak? Kira-kira dampak bagi diri sendiri seperti apa? Bagi orang lain seperti apa? Dan bagi lingkungan seperti apa? Maka dari itu, Ibu akan membahas tentang dampak perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja bagi diri sendiri, bagi orang lain, atau bagi lingkungan. Nah, dampak bagi diri sendiri diantaranya yaitu yang pertama pasti akan dilabeli dengan remaja yang kurang berguna. Yang kedua, dianggap imannya masih tipis. Yang ketiga, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Selanjutnya, mempermalukan orang tua jelas. Yang selanjutnya, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Mempermalukan sekolah, menjatuhkan diri sendiri, dan kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dampak yang akan dirasakan bagi diri sendiri ketika kita melakukan pergaulan remaja yang menyimpang. Nah, dampak bagi orang lain seperti apa? Di antaranya, orang lain itu tidak akan nyaman jika dekat dengan kita karena dicap kita sebagai remaja yang kurang ajar. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang selanjutnya, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Jelas, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, pasti orang tua akan sedih. Kemudian, teman dan tetangga malas mendekati, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain, dan orang lain takut terpengaruhi. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Di antaranya yang pertama, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Jelas, banyak sekali kenakalan remaja yang kemarin sudah dipelajari, dan itu pasti menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Yang kedua, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak mengotori lingkungan. Yang ketiga, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya kepada kita. Dan yang terakhir, membawa nama buruk lingkungan. Itu adalah dampak negatif bagi lingkungan. Jadi pilihannya apakah kita akan melakukan perbuatan menyimpang ketika masa-masa remaja atau melakukan hal-hal positif ketika masa remaja. Pilihannya ada di tangan kalian sendiri ya. Selanjutnya ada hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kalau tadi itu adalah dampak negatif ketika kita melakukan perbuatan menyimpang, di sini sekarang ada hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Di antaranya apa saja sih? Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram, dan yang terakhir, dapat kepercayaan orang yang baik. Itu merupakan hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi, pilihan di tangan kalian, apakah kalian akan melakukan akhlak terpuji atau misalkan perilaku menyimpang ketika masa remaja kalian. Ibu berharap kalian sebagai seorang remaja bisa memilah dan memilih pergaulan yang baik supaya tidak menyesal di kemudian hari.
dapat dipahami ya sampai sini. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tapi sebelum ditutup, coba kalian tuliskan contoh apa saja sih dari perilaku menyimpang pergaulan remaja tersebut. Tuliskan minimal 2 ya. Kalau misalkan sudah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.